Asrama Putri Pondok Pesantren Madrasatul Quran di Kuburaya mengalami kerusakan akibat peristiwa angin kencang pada Senin 3 April 2023 jam 13.30 waktu Indonesia Barat. Bangunan dua lantai dengan ukuran sekitar 20 x 8 meter tersebut mengalami keruntuhan yang menyebabkan 8 santriwati mengalami luka-luka. Para santriwati yang terluka langsung dilarikan ke Rumah Sakit Sultan Syarif Abdurrahman Pontianak untuk mendapatkan perawatan intensif. Kasubsi Penmas Polres Kuburaya Aibda Ade membenarkan peristiwa tersebut dan saat ini korban luka masih mendapatkan perawatan intensif dari tenaga medis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya kembali melaporkan dari Pondok Pesantren Madrasatul Quran yang berada di Desa Sungai Rangin, Kecamatan Sungai Kekep, Kalimantan Barat. Dan pada pagi sore hari ini itu ini roboh ya Pondok Pesantren, dan informasi ada 8 orang ya. Nah, tapi kalau untuk informasi terkini seberapa parah kerusakan atau seberapa luka ini masih belum diketahui ya, karena masih informasi dari pihak Pondok Pesantren ya, tapi ini bisa dilihat. Jadi masih satu rumah dua lantai. Teman-teman dari kemarin juga kasih untuk melihat dan membantu proses evakuasi ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.